Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Aya. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification untuk mendapatkan update setiap kali Cikgu Aya buat naik video baru. Okey, malam ni Cikgu Aya malam pun Cikgu Aya nak sambung tajuk baru, motion along straight line ataupun gerakan garis lurus. Ini tajuk pilihan section C. Section C kita ada 4 soalan, 2 daripada form 4 iaitu solution triangle atau penyelesaian segitiga dan satu lagi penggunaan number index atau index number. Lagi satu yang form 5 punya motion along straight line ni. Dan satu lagi linear programming. Lepas ni saya buat linear programming. Okay, kita pilih dua je dalam section C ni, mana-mana. Kalau nak study semua pun okay je. Okay, kita tengok apa yang ada dalam motion along straight line ni. Soalan satu. Dalam motion along straight line ni, kita aplikasi kepada pembezaan dan pengamiran ataupun differentiation dan integration aplikasi. Maksudnya kita guna dua benda tu. Tapi, dia tidaklah susah untuk integrate ataupun untuk differentiate. Biasa-biasa je, yang biasa-biasa je. Okay, kita tengok macam mana. Okay, saya dengan cara yang saya selalu buat lah. Okay, soalan. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Zarah lah ni titik tetap O. Halajunya V meter diberikan oleh, saya selalu letak V nya kat rendah sikit lah. V sama dengan tujuannya, ada tujuan sekali korang tengok, plus dengan 3T tolak dengan T kuasa 2. Okay, saya bila saya differentiate V ni, differentiate V saya akan dapat A. Differentiate akan dapat 3 tolak 2T. V ni ialah hal laju. Daripada mula-mula kita ada S. Sasaran. Sasaran. Displacement. Jadi untuk kalau kita bezakan nak dapat V je, S, V, A. Macam ni. Di ke bawah ni kita bezakan. Ke atas ni kita integrate kan. Kita kamerkan. Sekarang saya ada V. Ni bila saya turun bawah, saya differentiate dia. Kalau saya naik atas saya integrate dia. So, jadi 10T tambah 3T kuasa 2 bahagi 2 tolak T kuasa 3 bahagi 3 tambah C. Macam tu. Jadi, kita kena ambil nilai C, kita tengok ada pun boleh ubah S dengan T. Jadi, bila T sama dengan kosong, T sama dengan kosong, zarah ni tak start lagi, so S sama dengan kosong. Jadi, saya letak atas lagi S dengan 10T tambah, kemaskan balik, kuasa 2 tolak 1 per 3, T kuasa 3. Macam ni. Okay, maksud dia, untuk dapat A ni, dV dt. A, nanti semak pula boleh lah ya. A dV dt. Maksudnya untuk dapat pecutan ataupun acceleration ni, perubahan V terhadap T. Perubahan V terhadap T dalam fizik, kita akan dapat A. Sama juga dengan, kalau kita nak dapat V, ni sahaja je lah, ds dt. Jadi perubahan jarak bagi masa, jarak bagi masa kita dapat V. Macam tu lah, lebih kurang. Okay, jadi pendek ceritanya, kalau saya ambil ke bawah, saya differentiate, ke atas saya integrate. Okay, soalan A. Ni soalan SPM saya buat ni. Tapi SPM bila saya pun tak pasti. Okay, soalan satu, cari pecutan ataupun acceleration. Saya tak habis baca tadi. Melalui ini, dan zarah itu berhenti seketika di R. Dia sebut pasal berhenti seketika.
Saya tulis je lah kat sini. Berhenti seketika. Berhenti seketika. Ataupun berhenti seketika ataupun stops instantaneously. Maksudnya V sama dengan kosong. Jadi V saya yang ni. Saya pun letaklah 10 tambah 3 T ni. Tolak T squared ni sama dengan kosong. Lepas tu saya panggil apa tu? Saya 10 sama dengan kosong. Tak boleh nak cakap dua benda. Tolak dengan 10 sama dengan kosong. Saya cari nilai T. Ha, nak keluar perkataan ni pun seksa. Okey, jadi saya ni guna kalkulator T tolak 5. Jadi T sama dengan 2 atau T sama dengan, negatif 2, T sama dengan 5. So, T tak boleh negatif, so saya ambil ni. Jadi, dia kata cari pecutan. Cari pecutan soalan A saya. Ini sebelum A lagi. Okey, A saya sini. Cari pecutan. Pecutan ialah ni, acceleration. So, A sama dengan 3 tolak 2T. Jadi, 3 tolak 2T saya ambil sini 5. Sama dengan berapa? Negatif 7. Siap. Macam tu. B. Halaju maksimum. Halaju maksimum ni. A. Halaju maksimum. Kau ingat masa kita belajar maksimum minimum. Bila kita kata halaju maksimum, kita akan dv dt sama dengan A. Jadi saya ambil A terus boleh? Boleh kan? 3 tolak 2t. Kemudian bila saya dv dt, saya sama dengan kosong. Halaju maksimum. Jadi negatif 2 sama dengan negatif 3. Jadi t sama dengan 3 per 2. Dia tanya, yelah, ni belum baru ni. Jadi T sama dengan 3 per 2 nak halaju. Jadi sambung sini. Halaju yang ni. Jadi 10 tambah 3, 3 per 2. Tolak 3 per 2. Kadang-kadang cikgu Aya ni banyak sangat fikir. So dapat ni tekan kalkulator 12.25. Siap. Dia nak halaju. Ini pecutan A, B. Asyik, man. Okay, C. Jumlah jarak yang dilalui dalam 9 saat pertama. Jadi, kalau jumlah jarak dalam 9 saat pertama, saya selalu ambil, saya selalu lukis gambar antara V dengan T. Sebab jumlah jarak ni luas bawah graf. Jadi, kalau saya lukis, saya akan macam ni. Ini ialah titik maksimum dia. Maksimum kita inilah. Ni tapi kita tak pakai pun. Kita tengok ni pintas pada paksi ni negatif 2 sebab ini T. Ini 5. Macam tu. Lepas tu dia nak 9 lah. 9. Sambung lagi gambar ni. Sambung. Lebih kurang sini lah. Ini 9. Jadi kena ambil luas bawah graf ni. Okay, luas bawah graf ni integrate dari 0 hingga 5. Ni 0 hingga 5. Jarak dv dt. So, jadi saya ambil total distance saya macam ni je. Jarak saya yang ni. Ni saya copy ni. Sebab saya dah integrate sebenarnya. Jadi 10t tambah 3 per 2. T kuasa 2 tolak 1 per 3. T kuasa 3 ni. Dari 0 hingga 5. Ni saya dah integrate ya. Tambah dengan modulus. Sebab dia luas bawah ni. Masih kita belajar integration dari tu. Kalau bawah ni dia negatif. Jadi kita buat modulus ni. 10T tambah 3 per 2. T kuasa 2 tolak 1 per 3. T kuasa 3. Ini 5 hingga 9. Kita moduluskan. Maksudnya kalau dia negatif, kita positifkan. Jadi, kita kira-kira sebelah sini akan dapat 275 per 6 tambah dengan kat sini saya dah positifkan ya per 3. Jadi, kita akan dapat jawapan 1231 per 6. Macam tu. Okay, siap soalan 1. Hmm.
telefon bunyi. Soalan 2. Soalan 2, partikel ataupun zarah bergerak dalam satu garis lurus. So, V, saya letak rendah sikit. V, 15 tambah 4T, tolak 3T kuasa 2. A dia, saya integrate 4, ni tolak dengan 6T. S, saya naik atas 15T, tambah 4T kuasa 2 per 2. Tolak 3T kuasa 3 per 3 tambah C. Bila sampai tambah C, tambah sini. Bila T, 90. Selepas melalui O, S 90. Jadi letak lagi S yang kemas, 15T. Tambah, ini bahagikan siap-siap, 2T kuasa 2. Kat sini dah bahagi, tolak T kuasa 3. Ini je. Okay. Siap je tu, kita boleh sambung. A. Cari hal laju awal. Hal laju awal ni hal laju. Laju. Velocity. Hal laju. So, V. Awal maksudnya T sama dengan kosong. So, 15. Tambah dengan 4. T dia kosong. Tolak 3. T kosong kosong 2 sama dengan 15. Siap. B. B. Pecutan awal. Pecutan awal. A sama dengan pecutan acceleration 4. Tolak dengan 6. Kosong sama dengan 4. Siap. C. Hal laju maksimum. Hal laju maksimum tadi ingat ya. A. Dia dv dt. A sama dengan 4. Tolak dengan 6t ni. Samakan dengan kosong. Nanti akan dapat T sama dengan. Bawa kat sini 4 per 6. Sama dengan 2 per 3. Hal laju maksimum. Dia nak hal laju tau. Ganti dengan V. Dalam V. So 15 tambah 4. 2 per 3. Tolak 3. 2 per 3. Kuasa 2. Tekan kalkulator. Korang akan dapat 16. 1 per 3. Siap. D. Jarak dalam cm dari bila zarah berhenti seketika. Zarah berhenti seketika. Perkataan zarah berhenti seketika. V sama dengan kosong. So, 15 tambah 4T. Tolak 3T kuasa 2 sama dengan kosong. Kemaskan akan dapat 3T kuasa 2. Tolak 4T. Tolak 15 sama dengan kosong. Factorizekan. T tolak 3. 3T tambah 5. Jadi akan dapat T dengan 3. 1 lagi T untuk 5 per 3. Ini ignore. Kita ambil yang ni. Dia tanya jarak. Jarak. Jadi jarak. Jarak mana jarak? Ambil terus rumus jarak tu. 15. Letak kat sini 3. Plus 2. 3 kuasa 2. Tolak 3 kuasa 3 sama dengan 36. Siap, soalan 2. Okey. Soalan 3. Soalan 3. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus. Diberi A. Jadi, bila A, korang tak rendah sikit lah. A sama dengan A 10 tolak 2T. V sama dengan 10T tolak 2T kuasa 2 per 2 tambah C. Bila ada tambah C ni, kita tarik ke sini. Bila T sama dengan kosong. Bila T sama dengan kosong, V sama dengan. Ni hal laju awal T sama kosong, zarah negatif 16. So, negatif 16. Jadi, kita letak V sama dengan 10T tolak ini 3T kuasa 2 tolak 16. Jadi, kita cari S. Kita 10T kuasa 2 per 2 tolak T kuasa 3 per 3 tolak 16T tambah C. Kat sini, T sama dengan kosong. Dia melalui O. S sama dengan kosong. Jadi S sama dengan
Sini saya ringkaskan 5T kuasa 2 tolak 1 per 3 tolak 16T. Ni. Jadi kita akan pakai ni, kita akan pakai ni, kita akan pakai ni yang dah kemas. Okey, A. Soalan A, halaju maksimum, halaju maksimum dah berapa kali dah halaju maksimum. Macam mana tadi halaju maksimum? A ni 10 tolak dengan 2T ni sama dengan 0. Jadi T sama dengan 5. Bawa belas ini 5. Jadi halaju maksimum masukkan dalam V. V yang ni. So 10. Mana? 5. Tolak 5 kuasa 2 tolak 16 sama dengan 9. Siap. B. Julat ketika zarah bergerak ke kanan. Zarah bergerak, bergerak, bergerak ni V. So 10T tolak dengan T kuasa 2 tolak 16 bergerak ke kanan lebih besar kosong. Jadi kita kemaskan negatif T squared tambah 10T tolak 16 lebih besar kosong. Ingat ya, saya buang negatif ni 16 less than kosong. Jadi bila saya factorize T tolak 2, T tolak 8 less than kosong. Jadi T terletak di antara 2 dengan 8. Okey, macam tu. Siap soalan B. Okay, kita tengok soalan C pula. Jarak total distance in the first 6 second, 6 saat pertama. Total distance ni saya punya cara lakaran. Tu kita lakar. Jadi kalau saya tengok sini T saya 2 dengan 8. Saya malah nak tanda dulu pasal nanti kalau saya tanda dia lari ni. Baik saya lukis saya punya maksimum ni 59. Saya boleh agak dia kat sini lebih kurang. Bila T sama dengan kosong, dia negatif 16 kat bawah. Jadi saya lukis saya macam ni. Macam ni lebih kurang. Jadi tak sedap gambar dia. Okey. Ni lah jadi maksimum. Kat sini, negatif 16. Okey. Kat sini tadi 2. Sini. Ini lagi 8. Dia nak 9 saat pertama kan? 6 saat pertama. Salah. 6 saat. Maksudnya hak ni lah lebih kurang. Jadi saya kena ambil gambar yang ni. Plus gambar yang kecil ni. Jadi total distance S. Yang kecil kat sini 0 hingga 2. Saya ambil S terus yang ni lah yang kita dah buat tadi. So 5T kuasa 2 tolak 1 per 3. T kuasa 3 tolak 16T ni. Saya ambil 0 hingga 2. 0 hingga 2. Tambah dengan ini positif kan. Kita positifkan. Tambah dengan mana? Sama 5T kuasa 2 tolak 1 per 3. T kuasa 3. Tolak 16T. Yang ini hadnya apa? 2 hingga 6. 2 hingga 6. Jadi kalau saya kira plus dengan. Saya dah kira ni 14. 2 per 3. Tambah dengan 26. 2 per 3. Jadi saya akan dapat jawapan 41. 1 per 3. Okay. Soalan 4. Soalan 4. Dia beri A juga tu. Satu zarah bergerak panjang satu garis lurus. A. Jadi A ni saya rendah. A dia 9 tolak 4T. Jadi B saya 9T tolak 4. T kuasa 2 per 2 tambah C. Saya letak kat sini. Bila T sama dengan kosong. Bila T sama dengan kosong. Kat sini mana V saya? V saya 5. Nampak tu? So V saya 5. Jadi saya tulis balik 9T tolak 2T kuasa 2 tambah 5.
Setiap ini saya akan buat S, 9T kuasa 2 per 2, tolak 2T kuasa 3 per 3, tambah 5T, tambah C. Setiap kali tambah C, T sama dengan kosong, S sama dengan melalui titik tetap O, S sama dengan kosong. Jadi S saya kat sini 9 per 2 T kuasa 2, tolak 2 per 3 T kuasa 3, tambah 5 T. Saya pakai ini, saya pakai ini dan saya pakai ini. So, soalan A. Masa dalam saat ketika pecutan sifar. Pecutan dia sifar yang ni. So, 9 tolak 4 T sama dengan kosong. Tolak 4 T sama dengan negatif 9. T sama dengan 9 per 4. Siap. B. Hal laju maksimum. Hal laju maksimum tadi, sama, ingat lagi apa nama pecutan ni tadi. Samakan dengan kosong. Jadi, saya akan dapat T sama dengan 9 per 4. Hal laju maksimum, maka masukkan dalam V. Sini 9. Berapa tu? 9 per 4. Tolak dengan yang ni ya. Saya ambil yang kemas 2. 9 per 4 kuasa 2 tambah dengan 5. Saya tekan kalkulator. Dapat 15. 1 per 8. Tak silap. Siap. Ini B. C. Masa dalam saat apabila zarah berhenti seketika. Zarah berhenti seketika. Stop instantaneously. V sama dengan tu. Jadi saya akan ambil 9T. Tolak 2T kuasa 2 tambah 5 ni sama dengan kosong. Saya kemaskan supaya depan dia positif 2T squared. Tolak 9T tolak 5 sama dengan kosong. Factorize 2T tambah 1. T tolak 5 sama dengan kosong. Jadi T sama dengan negatif setengah. T sama dengan 5. Positif yang ni. Siap. D. Jumlah jarak. Jumlah jarak. Okey, gambar. V lawan T. V lawan T. Jadi, gambar saya lukis dia sebagai. Dia negatif setengah kat sini. Dia dengan 5. Jadi, saya buat sini. Jadi, bila saya dah lukis tu, saya letaklah sini 5. Kalau saya dah letak siap-siap gambar saya nanti, jadi henyut-henyut. Okey, dia nak hingga 6. So, sini 6. Jadi, yang ni plus yang ni. Yang negatif ni tak ada. Masa tak ada negatif. So, itu saya kosong. Sini 5, sini 6. Tadi dia nak total distance ni tadi. So, S sama dengan ambil je yang ni atas ni. 9 per 2. T kuasa 2 tolak 2 per 3. T kuasa 3 tambah 5T. Di antara kosong hingga 5. Plus dengan modulus ni. Dia akan negatif nanti ni. 9 per 2. T kuasa 2 tolak 2 per 3. T kuasa 3 tambah 5T. Macam ni. 5 hingga 6. 5 hingga 6. Alah 5 hingga 6. Positif kan. Macam tu. Jadi ni bila kita kira sini 54 1 per 6 tambah dengan 6 1 per 6. Jadi total sama dengan 60 1 per 3. Ni siap. Okay, soalan 4. Soalan 5. Tukar pen. Soalan 5. Rejah ni O L K sini 24. Okey, dia kata partikel ni move V tengah lah. So V sama dengan 8 tolak 4T. So A sama dengan tolak 4. S sama dengan 8T tolak dengan 4T kuasa 2 per 2 tambah C. Berkat sini je. T sama dengan kosong. S sama dengan kosong melalui U. Zarah ni melalui U. Jadi saya naikkan sikit. 8T tolak 2T kuasa 2. Okay, soalan A.
cari. Ya. Okeylah. Cari pecutan zarah itu. Pecutannya 4. So A sama dengan negatif 4. Siap. B. Cari masa dalam zarah itu bila dia melalui L. Maksudnya dia berhenti di L lah. Zarah ni berhenti di L. Jadi bila V berhenti di L sama V sama dengan kosong. So 8. Tolak 4T sama dengan kosong. Tolak 4T sama dengan tolak 8. T sama dengan 2. Yap. C. Halaju apabila melalui K. Melalui K. Halaju apabila dia nak halaju ya. Tapi dia melalui K. Maksudnya halaju saya yang mana? Yang ni kan? Halaju melalui K. Ya, bila melalui K, saya kena ambil S dia ni dulu. S saya jadi berapa tu? 8T tolak 2T kuasa 2. Dia kat O ni, dia ke belakang. Sama dengan negatif 24. Sebelah ke kiri, negatif. Jadi, saya kena kemaskan sini. Bawa kat sini. Jadi, kalau saya kemas, saya akan dapat T squared. Tolak 4T. Tolak 12 sama dengan kosong. Sebab saya kecil kan ni. Jadi saya factorize. T tolak 6. T tambah 2 sama dengan kosong. Jadi Allah. T sama dengan 6. T sama dengan negatif 2. Jadi yang ni. Jadi saya dapat T ni. Saya nak soalannya V tadi kan. Ni halaju. So V sama dengan saya letak kat atas ni. Sebab soalan D tu total distance tu. Ni saya ambil sini V sama dengan 8. Ni V sama dengan 8 tolak 4T ni. So saya ambil 8 tolak dengan 4. Mana dia 8 tolak dengan 4, 6. Sama dengan negatif 16. 8 tolak apa? 24 negatif 16. Ni CD. Jumlah jarak yang dilalui zarah itu daripada O ke L. L jumlah jarak zarah daripada O ke L dan melalui L. O ke K melalui L. Maksudnya dia pergi sini, dia pergi sini. Jadi tadi OL. OL. Kita cari-cari OL dulu. OL. Dari O ke L. Kita kira sikit. 8. 2 ni, yang 2 ni sebab ini L tadi. So 2 tolak dengan 2. Saya ambil ni tau, jarak ni 2 kuasa 2. Ini 16 tolak dengan berapa ni? 24 4 ke 2 8. So dapat 8. Jadi OL ni 8. Kalau OL 8, sana 8, ke bawah pun 8. LO, LO pun dia 8. OK. OK ni sama dengan 24. Jadi kalau total distance. Total sama dengan 8 plus 8 plus 24 lah. Akan dapat 40. 40. Ha, dah. Siap. Soalan 5. Okay, soalan 6. Soalan 6. Soalan 6. Partikel ni move A juga. So A rendah sikit. A sama dengan 2T tolak 8. So V sama dengan 2T kuasa 2 per 2 tolak 8T tambah C. Kat sini T sama dengan kosong. V sama dengan 12 ya. 12. V sama dengan 12. Jadi kat sini V sama dengan T kuasa 2 tolak 8T tambah 12. Jadi S sama dengan T kuasa 2 per 2 tolak 8T kuasa 2 per 2 tambah 12T
tambah C. Lagi sekali kat sini, T sama dengan kosong. S sama dengan kosong. Jadi S sama dengan setengah T kuasa 2. Tolak 4 T kuasa 2. Hey. Kuasa 2 kuasa 3. T kuasa 3 ya. 3. Ini berapa ni? Tambah 12 T saja. T kuasa 3 per 3. 3. 3. Sekarang salah pula dah kira-kira. Dah banyak-banyak kan salah. Okey, soalan A. Pecutan awal yang ini. A sama dengan 2T tolak 8. T sama dengan 0. Pecutan awal. So, A dengan 2, 0 tolak 8. Rajin pula Cikgu Aya ni mengira. Siap. B. Halaju minimum, maksimum ataupun minimum halaju A ni. 2T tolak 8 ni sama dengan 0. Jadi, T 2T sama dengan 8. T sama dengan 4. Masukkan dalam V. V ni, yang ni, yang ni, ni. Kita guna yang ni ya. So, V yang ni masukkan. Jadi, 4 kuasa 2 tolak 8. 4 tambah 12. Tambah 12 sama dengan negatif 4. Siap. C. Masa zarah berhenti seketika. Masa dalam saat bila zarah berhenti seketika. V sama dengan kosong. So, mana dia? T kuasa 2 tolak 8 T. Tambah 12 sama dengan kosong. Factorizekan dia. T tolak 2. T tolak 6 dengan kosong. Jadi T sama dengan 2 atau T sama dengan 6. Siap. Lepas tu dia tanya total distance, jumlah jarak. Di jumlah jarak kita lukis gambar. Lukis gambar. Dia ni minimum eh. Apa nama? Minimum maksudnya senyum. Bentuk senyum. Jadi kita buat gambar kita macam ni. Dia pasalnya kat sini 2. T di 2. T di sini 6. 6. Dia tanya kita bila dia nak 5. So 5 kat sini lah. 5. Jadi kita ambil ni dengan ni. Jadi S sama dengan. S yang dah siap tu 1 per 3. T kuasa 3 tolak 4. T kuasa 2. Tambah 12 T. Macam ni. Dari 0 hingga 2. So hingga 2 tambah dengan. Dia ni negatif kat bawah tu. Jadi 1 per 3 T kuasa 3 tolak 4 T kuasa 2 tambah 12 T. Ni antara 2 hingga 5. 2 hingga 5 dia jawapannya negatif nanti. So kita positifkan. Jadi kat sini bila kemaskan dapat 10. 2 per 3 tambah dengan 9. Dapat 19. 2 per 3. Soalan 6. Ini soalan 7, soalan last bagi sesi ni. Soalan 7. Soalan 7. Ini dah ni. Apa nama ni? Dia letak dalam pemboleh ubah. So, V PT squared tambah QT. Dia kata diberi bahawa zarah berhenti seketika. Maksudnya V sama dengan kosong bila T sama dengan 4. So bila T sama dengan 4 dah semak baliklah. So P 16 tambah Q 4 kosong. Jadi kat sini 16 P 4 Q sama dengan kosong. Kemaskan sikit. 4 P tambah Q sama dengan kosong sama 1. Lepas tu, pecutannya negatif 2. Pecutan kita differentiate ni tadi, turun bawah. So, A sama dengan serabut sikit lah. 2P. 2P. T. Cambah Q. Dia kata pecutannya sama dengan negatif 2. Bila T sama dengan 1. So, 2P. T ni 1. T 1 campur Q sama dengan negatif 2.
Jadi 2P campur Q sama dengan negatif 2. Ini persamaan 2. Okey, soalannya cari nilai P dengan nilai Q. Selesaikan. Solve persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan serentak ni dengan ni. Kita akan dapat nanti 1P sama dengan 1. Q sama dengan negatif 4. Okey. Soalan B. Julat bagi nilai T apabila zarah bergerak ke kiri. Ingat ya, zarah bergerak ke kiri. So, V dia. V saya tak ganti siap-siap. V, P tadi berapa? 1. So, T squared tambah Q saya. Negatif 4. 4 T. Bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri. So, T. T tolak 4. Kosong. Ini sama dengan macam T tolak kosong sini. T tolak 4. Ha, macam ni. Jadi kita akan dapat T 0 hingga 4. Macam tu. Siap. So C. Semak sikit lah. C jarak. Ingat eh, kalau V ni jarak tadi. Saya letak kat sini lah. S ya. Apa tu? T kuasa 3 per 3 tolak 4. 4 T kuasa 2 per 2 tambah C. Jadi kat sini apabila T sama dengan 0, S sama dengan 0. Jadi saya akan dapat S sama dengan 1 per 3, T kuasa 3 tolak 2 T kuasa 2. So saya masukkan dekat sini. Saat keempat, saat keempat ni dia dari 3, dari 3 ke 4. So saya masukkan 1 per 3, T kuasa 3. Tolak 2T kuasa 2. 3 ke 4. Saat ke 4 ni yang ketiga ke 4. Kalau saya kata saat ke 4. Ni dia 3 hingga 4. Ha, jadi kita tekan kalkulator sekejap lagi nanti kat sini. Dapat negatif 1, 2 per 3. Ha, belakang lah. Ke belakang, ke kiri. Okey, tu aja. Untuk... motion long straight line. Nanti bila ada masa lagi, saya tambah lagi soalan. Sekarang ni baru buat soalan, soalan 7 je. Maksudnya bolehlah kuat pilih soalan ni. Taklah susah sangat, ya tak? Okay, terima kasih kerana menonton dan beri perhatian. Semoga ilmu yang cikgu saya bagi akan memberi manfaat pada korang semua. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification supaya channel ni akan terus berkembang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.